Halo semua, kembali lagi channel Kian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi petualangannya di Pokemon Soul Silver. Jadi kali ini kita bakal menuju ke kota berikutnya. Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Ini kita sudah dalam game, kita langsung keluar saja dari Pokemon Center. Terus habis itu kita bakal ke arah bagian atas, teman-teman. Kita bakal lurus ke depan saja. Pasti di depan sini banyak banget trainer, tapi nggak apa-apa, kita lawan satu per satu biar kita bisa mendapatkan XP atau kita bisa naik level lebih cepat gitu ya, teman-teman ya. Ini kita cek saja, nggak ada apa-apa kan di sini. Tapi kita disuruh untuk mengantarkan sesuatu di rute 31. Kita bakal lihat mengantarkan email Spyro. Ya udahlah ya. Terus kita langsung ke sini dan ini ada trainer, bisa kita lewati sih. Tapi sayang banget kalau kita lewati aja gitu kan. Kita coba lawan saja lah ya. Kita lawan, soalnya kan kalau kita lawan kita bakal mendapatkan XP. Ini kita langsung lawan saja, dia pakai full pick. Aku masih belum punya, teman-teman, untuk Pokemon Water. Tapi nanti saja, aku juga sebenarnya butuh untuk alat pancing. Kalau nggak salah sih ada sih alat pancing di rute berapa itu, nanti kita bakal ke sana saja. Kita ambil saja dulu ya. Ini kita listrik saja. Kita lihat apakah one hit teman-teman. Terus kita cek saja. Aku nggak tahu tadi Pokemon-nya dia pakai apa aja ya. Oh, cuman satu saja ternyata. Aku kira dua gitu. Nah, ini kita langsung lanjutkan saja. Pasti di depan sini juga ada trainer tuh. Kalian bisa lihat ada trainer. Ya udahlah, kita langsung lawan saja trainer ini biar kita bisa mendapatkan XP. Terus ini dia pakai dua Pokemon. Yang pertama Sensru. Waduh, Sensru aku juga belum punya Pokemon Fighter pula. Atau enggak gitu Water. Tapi enggak apa-apa lah ya. Oh ya, di Johto ini ada Pokemon Water apa aja ya? Aku juga kagak tahu ya. Nanti kita bakal cek saja lah ya. Masa ya Magikarp, Magikarp juga kagak enak lah ya. Gyarados. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bakal lihat saja Pokemonnya apa. Meryl ini juga lumayan sih, Azumarill gitu ya. Ada nggak ya Azumarill ya? Aku juga nggak tahu lah. Kita kalahkan saja dulu biar kita bisa cepat gitu kan. Ini kita serang saja pakai listrik Azumarill. Tapi lebih tepatnya enak itu sih Pokemon yang itu sih, Water Ground itu. Nanti aja ya kita bakal itu tangkap gitu. Soalnya di dekat rute kita yang dulu itu ada. Nah, ini nanti di kota ini tuh nyambung, teman-teman. Kita bisa kembali ke kota sebelumnya gitu ya, dekat gitu. Nah, ini dia pakai satu Pokemon Pikachu. Lagian ini sih Onix belum dapat itu apa namanya move ground. Ya udahlah ya, mau gimana lagi juga, atau kita ganti aja dia. Ya udahlah, nanti kita bakal pikirkan dulu kalau ketemu Pokemon ground lainnya gitu. Nah, ini kita sudah berhasil mengalahkan dia, kita langsung lanjutkan. Itu ada trainer, pokoknya kita lawan semua trainer yang ada di sini gitu kan. Lumayan juga kan XP-nya, teman-teman. Waduh, dia pakai 3 Pokemon pula, lama banget ya. Oh, diklet doang. Ya udah, ini kita langsung bakar saja nih. Kita serang, kita kalahkan saja dia. Nah, kita cek saja apakah one hit. Tapi dia level 10. One hit aja sih, teman-teman. Ya udahlah, ini kita langsung lihat dia pakai diklet lagi apakah dia pakai diklet semua ya. Aku juga kagak tahu, pokoknya kita bakal kalahkan terlebih dahulu. Ini kita lihat saja, tapi levelnya beda-beda ya. Tapi nggak apa-apa, ini dia sudah kalah. Kita langsung lihat saja Pokemon berikutnya, ternyata Zubat. Aku kira semua dia pakai itu diklet.
Jadi kita pakai Fluffy, terus habis itu kita bakal serang pakai listrik, teman-teman. Ini kita langsung serang saja. Mantep banget pokoknya ya. Ini kita cek level 10 doang sih, aman aja sih tuh one hit. Kita sudah berhasil mengalahkan trainer ini. Kita langsung lanjutkan saja pertualangan kita. Nih, kita langsung gas. Di atas juga ada trainer, kita bisa lewati sih, tapi nggak apa-apa ya. Kita lawan saja, tinggal 2 trainer itu yang ada di sini. Tapi kalau nggak salah di sebelah kanan itu ada jalan ya, nanti kita bakal ke sana. Ini dia pakai Voltrop, kita bakar saja meskipun dia kagak ada Pokemon tipe metalnya gitu kan. Ini kita bakar, kita lihat saja untuk Pokemon berikutnya dia pakai Pokemon apa. Ini naik level, mantep banget, jadi level 25. Ternyata dia pakai Voltrop lagi nih teman-teman. Kita langsung bakar lagi saja dianya, tapi levelnya lebih kecil itu tadi ya. Tapi nggak tahu sih sebelumnya tadi level berapa, aku kagak lihat. Ya udahlah, ini kita sudah berhasil. Terus apakah ada Pokemon lain? Ternyata dia pakai Voltrop lagi. Waduh, kurang satu Pokemon berarti ya ini ya. Ya udahlah, ini kita serang saja teman-teman. Kita kalahkan saja. Ini kita cek one hit, mantep banget emang ya. Ini kita langsung lihat, ternyata masih ada Voltrop lagi. Bener-bener ya, aku kira udah kelar gitu. Ternyata dia Voltrop semua Pokemonnya, bisa gitu ya. Ya udahlah, ini kita langsung saja biar kita bisa langsung lanjutkan lagi perjalanan kita. Ini kita sudah berhasil mengalahkan trainer ini, berarti kita bisa langsung lanjutkan perjalanan kita. Ternyata masih ada trainer berikutnya nih. Ini trainer yang terakhir, kita bakal serang, kita bakal kalahkan saja teman-teman. Kita langsung lihat, ini ternyata kagak lawan. Oh, kita harus ngobrol dulu sih. Nah, ini kita langsung lihat dia pakai apa nih. Ternyata dia pakai Magmar. Kita coba bakar saja ya, sesama Pokemon tipe api. Aduh, ini kita bakar saja, kita bakal lihat teman-teman. Kita cek saja dan ternyata kagak wajib. Tinggal 1 kali serangan, tapi menipis banget loh itu, tinggal dikit banget itu. Ya udahlah, ini kita kalahkan udah. Kita cek saja untuk Pokemon berikutnya. Dia Pokemon apa? Wah, sama aja Magmarnya nih. Ya udahlah, ini kita langsung gas. Kita ganti ke Fluffy, kita bakar pakai listrik maksudnya. Bisa-bisa hanya bakar pakai listrik. Seharusnya kan kalau itu kan kena listrik kan kebakar juga ya, sama aja sih. Seharusnya gitu loh ya. Ya udahlah, ini kita sudah berhasil mengalahkan trainer ini. Kita langsung lanjutkan lagi perjalanan kita. Di bagian sebelah kanan itu kan ada jalan ya, pasti ya. Pasti masa ada sesuatu di situ. Kita bakal coba cek, ini bukan apa-apa. Kira trainer loh ini. Ya udahlah, ini kita langsung lanjut. Ternyata ada trainer, kita langsung lawan saja trainer ini. Kita lihat dia pakai Pokemon apa aja. Ternyata satu Pokemon serangga. Ya udah, kita bakar saja, super efektif pasti dan bisa one hit. Kita bakar saja dianya gitu kan. Ini kita bakal lihat dan kita sudah berhasil mengalahkan trainer ini teman-teman. Kita langsung lanjutkan lagi perjalanan kita. Nih, sudah, kita langsung ke bagian bawah saja. Di bawah pasti ada sesuatu, tapi ya gitu, banyak Pokemon yang spawn nanti, kita nggak pakai Ripple. Nah, itu ada Pokeball ya di bagian sebelah kiri ya. Kita bakal coba ambil dulu ya. Kita bakal coba ambil. Kita bakal lihat ini bisa sih kita serang gitu kan. Kita coba ya. Kita coba serang pakai Ember. Tuh, one hit. Levelnya aja beda jauh, Pak. Benar-benar emang ya.
Ini kita sudah berhasil. Terus ini kita langsung ambil, kita dapat apa? Wih, salah dong. Salah itu. Kita ambil dapat paralyze heal, teman-teman. Ya udahlah, ini kita langsung ke bawah saja. Tuh, ada lagi Pokemon yang spawn gitu. Bener-bener emang. Nidoran lagi. Ya udahlah. Ini kita langsung keluar saja. Apa kita lawan ya? Keluar aja lah ya, biar nggak terlalu lama-lama juga. Kita langsung ke bawah lagi. Ada lagi, bentar lagi muncul gitu ya. Cuman beberapa langkah doang gitu, langsung spawn lagi. Bener-bener emang. Ya udahlah, ini kita langsung lanjutkan. Ini ada lagi yang spawn. Ini kita lihat saja, ternyata Drowsy. Kita keluar saja, ini Pokemon aneh banget itu ya, psikis tapi aneh banget itu, kayak tapir gitu kan. Ini kita langsung saja, kita lihat ini ada trainer ya, trainer kayak ini. Wah salah lagi kita, wah salah lagi. Kita coba ngobrol, kayaknya sih trainer tuh, bener kan trainer. Kita lihat aja dia pakai Pokemon apa, Pokemon tipe flying, soalnya dia bawa sangkar gitu kan. Ini kita ganti saja sih, ganti ke Fluffy saja, kita serang pakai listrik aja udah, pasti one hit gitu kan serangannya. Nih kita diserang dahulu, kita bakal lihat ini, kita serang saja. Wah salah dong, aku pakai tackle dong, salah itu tadi, terlalu tergesa-gesa kan. Nah ini kita serang saja, percuma juga udah setengah tadi. Tadi kalau kita pakai Thunderbolt mungkin bisa one hit teman-teman, biar nggak itu ya, durasinya nggak terlalu lama gitu ya. Nah ini kita serang lagi pakai listrik, kita bakal cek saja apakah one hit serangannya. Pasti one hit, levelnya aja udah beda jauh. Nah ini kita lihat tuh, benar kan one hit. Ya udah, ini kita sudah berhasil mengalahkan trainernya. Kita langsung lanjutkan lagi perjalanan kita. Mungkin di tempat-tempat yang sana di atas juga banyak banget ya trainer ya, pasti gitu. Ini kagak ada apa-apa ya, percuma banget. Ada nih Pokeball, kita dapet TM ternyata. Lumayan juga kan dapat item, tapi nggak seberapa berguna. Ini kita lewat sini aja biar nggak spawn-spawn terus Pokemonnya. Yang penting ini semua yang ada di sini trainernya sudah aku lawan. Kita coba ke sini ya teman-teman ya, ke atas sini. Di atas sini tuh ada apa? Tapi ada jalan kan ya di atas sama di sini. Kita coba cek saja sih. Kita coba cek ini rute 36. Tapi di situ juga ada trainer. Kita balik lagi ya. Kita coba jelajah yang di bagian sebelah kiri itu kan ada jalan. Kita bakal ke sana dulu. Di situ ada apa? Kita cek saja. Nah, ini ada spawn lagi, Nidoran lagi. Ini kita langsung keluar saja. Nggak usah kita lawan juga, kasihan, biarin gitu kan. Nah, ini waduh, beberapa langkah doang langsung spawn gitu. Kayaknya kita harus beli Ripple dah. Tapi duit kita masih menipis gitu ya beli Ripple. Ya udahlah, nanti kita bakal pikirkan saja. Ini kita langsung ke sini, kita lihat ini ada apa. Ini ada kayak jalan gitu ya. Nah, ini tempat apa ya? Aku juga kagak tahu nih. Kita coba ke bagian sebelah sini dulu. Di sini itu ada apa? Soalnya jalannya ada dua gitu kan. Nah ini kita coba ke sini dulu. Ini kayak dom gitu, tapi ini tempat apa ya, aku gak tahu nih tempat apa nih. Kayak battle mungkin ya. Ya udahlah, dia bilang harus ngikut gitu, tapi nggak apa-apa, kita lihat. Kayaknya sih ya sih battle, tempat battle gitu sih. Tuh kalian bisa lihat gitu kan. Oh kayak festival gitu. Oke. Ya udahlah, biarin aja juga ya. Kita langsung kembali saja ke jalan yang tadi. Kayaknya kan di situ kan ada dua jalan. Nah, ini tempat ini. Terus kita langsung balik saja, biarin aja sih.
biarin aja, ini mungkin tempat battle gitu atau event-event apa gitu, aku juga nggak tahu. Ya udahlah, ini kita langsung kembali saja biar kita nggak terlalu lama juga. Ini kan nggak ada apa-apa juga kan di sini. Ini kita langsung saja kita coba cek, ternyata kagak ada apa-apa. Ini kita langsung saja ke bagian sebelah sini, National Park. Ini kita coba berbincang saja sama orang yang di sini ya. Siapa tahu ada sesuatu gitu kan. Siapa tahu ada item gitu kan. Ini kita coba, itu juga ada orang, kita coba berbincang. Kita lihat aja, kita dapat quick claw. Lumayan juga ya dapat item di sini. Quick claw kan buat evolusi ya? Aku juga kagak tahu sih. Ini kita lihat nggak ada apa-apa yang satunya, kita coba berbincang, kita cek saja, kita lihat. Ah, nggak dikasih sesuatu ya, aku kira dikasih sesuatu dong teman-teman. Ini cuman gitu doang. Itu aduh, ada yang spawn juga di sini di National Park. Ya Weedle dong. Weedle buat apa juga Weedle. Ya udahlah, ini kita langsung keluar. Kita coba jelajahi di bagian sebelah sini. Kita kagak usah di tengah-tengah, di situ pasti ada trainer ya. Pasti trainer sih itu. Tapi enggak usah kita lawan juga, males lagi. Terlalu lama tadi, lama juga. Nah, ini kita langsung ke sini saja. Kita lihat enggak ada apa-apa. Terus ini coba berbincang, kita cek enggak ada apa-apa juga ya, bener-bener dong. Aduh, oh itu tuh ada item tuh di situ tuh. Ntar kita bakal ambil dulu ya. Udah nggak ada apa-apa kan di sini ya. Nggak ada apa-apa. Berarti kita ke atas dulu. Tuh kalian bisa lihat nggak ada apa-apa. Kalau di rumput-rumput itu trainer bisa kita ajak battle gitu kalau kita dekati gitu. Tapi nggak usah lah kita battle dulu. Ini kita coba ke sini saja dulu. Soalnya ada item di bagian sebelah kiri, mungkin juga ada item juga. Ini kita dapat shuttle bell, lumayan juga kan ya. Ya udahlah, ini kita langsung gas saja. Ini ke atas masih belum bisa, kita ke sini saja. Kita coba jelajahi tempat ini, siapa tahu dapat sesuatu gitu kan. Lumayan juga kalau kita dapat sesuatu. Ini kita cek, wih, dapat TM Dig, mantep banget nih TM Dig nih. Kita bisa pasang ke itu si Onyx itu kan, lumayan juga kita dapat. Nah, ini kan kita tidak ada apa-apa lagi. Terus di bagian sebelah kanan tadi itu ada jalan. Kita bakal ke sana dulu. Kita bakal cek mungkin rute berikutnya. Kita langsung gas saja. Ini nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini kita ke kanan. Kita lihat ini rute apa. Ini kita coba cek saja orang ini. Kita lihat kagak ada apa-apa. Wih, rute yang tadi berarti ya, rute 36. Dan itu ada trainer, kita langsung lawan aja. Kita gas aja lawan teman-teman. Kita lihat dia pakai Pokemon apa aja. Cuman 3 Pokemon, lumayan juga. Wih, Abra dong. Aku sebenarnya sih pengen gitu ya pakai Abra gitu, tapi ya mau gimana lagi ya. Soalnya kalau dia jadi Alakazam itu harus di trade biar dia evolusi. Kalau nggak di trade dia nggak bisa evolusi teman-teman. Jadi ya kita kagak pakai gitu kan. Meskipun Gastly itu kan untuk ke Gengar itu juga harus trade, itu kalau nggak trade dia nggak bisa evolusi gitu. Ya udahlah, biarin aja sih. Ya udah, biarin aja. Ini Kadabra, kita langsung serang saja. Waduh, kalah speed ya emang ya, speednya emang gede kan. Alakazam itu yang evolusi terakhir aja gede itu, apalagi Gengar gitu kan, sama-sama speednya itu gede-gede. Ya udah, ini kita kalahkan saja. Wih, di Fluffy naik level dong, lumayan juga. Dapat move tapi nggak usah kita pakai. Jelek banget juga move-nya.
Ya ini kita kagak usah pakai. Terus habis itu ini masih ada lagi Abra, tinggal satu Pokemon dia. Kita langsung serang saja, kita langsung listrik saja, itu dia sudah kalah pastinya. Dan kita langsung lanjutkan lagi perjalanan kita. Jauh banget ya perjalanan kita ya. Mungkin kalau kita nggak lawan trainer mungkin jalannya lebih cepat, tapi nggak apa-apa lah. Nah ini ada trainer lagi dong, bener-bener. Ya udah ini kita langsung kalahkan. Tapi tadi kalau kita jalannya benar, kita kagak lawan trainer itu teman-teman. Wih pangelah, kita bakar aja. Masih ada nggak sih? Oh untung aja masih ada tuh 3 strip 5. Tinggal 3 battle doang sih. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Nih kita sudah berhasil mengalahkan dia si Tangela. Cuman satu Pokemon aja, untung aja ya, kira banyak gitu. Nah ini kagak ada apa-apa. Kita lihat dia minta number gitu. Ngapain juga ya minta number ya, bener-bener. Nah ini ada sesuatu, kita langsung lewati. Dia bilang square bottle. Kita kan dapat ya, kita langsung lihat aja. Itu diguyur sih pakai water sih. Ternyata si Pokemon agak usah kita tangkap juga. Sududu ini males juga, buat apa juga dia kita tangkap gitu. Pokemonnya Pokemon tipe rock dia. Kalau Pokemonnya tipe ground itu masih bagus sih. Ya udahlah ini kita kalahkan saja. Levelnya level 20 ya. Bentar kita ganti saja sih, kita ganti Fluffy. Sebenarnya kita bisa kalahkan dia dengan water, terus fighter, itu juga bisa ground, juga bisa. Tapi kita pakai ini aja sih, listrik. Kita lihat. Ya. Kita serang. Kita lihat aja apakah sudah kalah langsung. Ternyata sudah kalah langsung, kita langsung lanjutkan. Soalnya kan emang ditutup ya jalannya di sini, kita kagak bisa lewat. Tapi selain ini kita bisa lewat dan kita dapat berry pot. Lumayan juga kan. Kita bisa ke arah bagian sebelah kanan atau ke arah bagian sebelah kiri itu. Eh dapat berry dong dari dia, banyak banget. Ya udahlah ini kita langsung lihat, dia bilang mau ke Golden Road ke atas itu Egg Root Tech. Nah ini kita coba. Oh ini rute yang sebelumnya nih. Iya dong, mantep banget nih rute sebelumnya. Tuh ke kanan itu kota, ke bawah itu tempat kayak reruntuhan gitu. Kita coba cek, kalau nggak salah sih emang gitu sih. Nih kita lihat tuh Violet City. Terus tadi yang di bagian bawah itu tadi bakal reruntuhan sih. Ini kita coba cek ya, kita coba cek ya, dan kita bakal lihat. Aku tunjukkan ke kalian. Nih kita lihat tuh kan reruntuhan, bener banget. Ya udahlah kita balik aja lagi. Kita berarti ke bagian sebelah kiri tadi. Di sebelah kiri kan ada jalan gitu. Nah ini dia. Pasti ada trainer lagi. Ini lurus ada Pokeball. Ada Pokeball ya. Ya udahlah, biarin aja. Di atas ada trainer. Bingung juga ya, lewat mana nih? Ini juga trainer. Enggak ada apa-apa. Bingung juga ya, ini Piggy yang spawn. Ya udahlah, biarin aja sih. Kita langsung keluar aja. Ini kok ada Pokemon ya? Oh ya, Pokemon yang tadi itu kita disuruh ke rute 31 itu. Ya nanti aja lah. Ini kita coba serang pakai listrik saja. Tuh, kita serang ya pakai listrik, mantep banget emang. Kita lihat teman-teman. Dan one hit. Ya emang one hit. Mau gimana lagi? Nah ini kita langsung saja, ini trainer kan, kita lawan aja.
Di atas sini ada apa ya? Aku bingung banget ya. Kita bakal cek terlebih dahulu. Ini kita langsung serang saja, cuman satu Pokemon yaitu Drowsy. Kita langsung kalahkan saja. Ini kita coba serang pakai ini. Meskipun kagak one hit juga kagak apa-apa. Kita bakal serang terus saja sampai dia kalah. Waduh. Dibikin tidur dong, bener-bener emang si Drowsy ini. Ya udahlah, ini kita bakal kalahkan saja. Tapi tunggu bangun sih. Waduh, dia pakai Dream Eater pula. Bener-bener. Ya udahlah, meskipun dia pakai Dream Eater nggak apa-apa, kita serang lagi saja. Pasti habis ini dia kalah. Tuh, tinggal sedikit darahnya, kena efek api kan, pasti kalah. Tuh, mantep banget emang. Ya udahlah, ini kita sudah berhasil mengalahkan trainer ini. Ini di atas ada apa ya? Ya, kagak ada apa-apa, cuman ada itu doang. Ya udah, kita langsung kembali aja. Ini ada Pokemon yang spawn, Pidgey. Kita langsung keluar aja, nggak usah kita lawan. Kita coba lawan, nggak usah lah ya. Kita langsung keluar. Ini ada lagi Pokemon yang spawn, teman-teman. Pidgey lagi, bener-bener. Aduh, emang kagak ada ya Pokemon lain ya, kok kebanyakan dia gitu yang spawn. Ya udahlah, ini kita langsung ke atas. Ini ada trainer double battle sih ini. Ya udah, mau gimana lagi juga ya. Ya udah, kita gas aja double battle. Nah, ini kita lihat saja dia pakai Pokemon apa. Kita cek saja berapa Pokemon, masing-masing 2 dong. Waduh. Paling males ini ya. Noctowl sama si Quilava. Ya udahlah, mau gimana lagi juga. Kita coba serang pakai Ember saja. Terus ini kita pakai Pick, masih itu doang soalnya move-nya kagak ada move lain gitu. Belum dapet. Kayaknya kita harus naikkan level Noctowl dulu lah ya, biar kita bisa mendapatkan move baru gitu kan. Soalnya kan emang dia move-nya jelek banget. Kita juga belum dapat move yang bagus gitu. Nah, ini kita coba serang aja dia yang ini, Wigglytuff. Ya, sayang banget ya, ngapain tadi kita serang pakai flamethrower gitu kan. Ya udahlah, kagak apa-apa juga kan. Ini kita bakal kalahkan saja lagi nih. Kita tunggu dulu. Nah, ini wah, sama-sama level ya. Ya udahlah, kita serang aja sih lagi. Kita serang. Apakah one hit serangannya pakai flamethrower? Ini yang terakhir flamethrower-nya. Ternyata kagak one hit. Kocak. Bisa-bisa gitu loh, tinggal dikit banget loh padahal. Astaga. Ya udahlah. Ini PP move-nya juga habis. Mau gimana lagi juga. Ini kita cek saja item-item yang kita dapat. Ya, bukannya kita kemarin udah beli itu ya, item ya, kok nggak dapet tuh. Nggak ada. Loh, wah, kagak ke-save kah? Bukannya kita beli ya, kayak Parlysil atau dapat Ether itu. Nggak dapet ya. Ah, bener-bener, kocak dong. Ya udahlah, kita serang pakai Ember aja sih, pakai Pick aja nih, bener-bener. Ya udah, ini kita serang, kita lihat, ya dikit banget, gila sih, dikit banget emang. Eh, nggak apa-apa, nah, penting ini sudah kalah sih, sudah kalah, tinggal satu Pokemon lagi, yang penting sudah kalah. Quilava naik level, itu Noctowl masih 23. Kasihan banget itu dia tuh. Wigglytuff lagi. Kita serang aja pakai Ember. Ini pakai Pick, udah gitu aja sih. Nah, berkurang setengah doang. Ini kita serang lagi pakai Ember, udah kalah sih dia. Udah kalah sih. Nah, ini kan. Kita cek tuh kan, benar sudah kalah. Kita bisa langsung lanjutkan lagi. Kita sudah berhasil mengalahkan trainer ini. Kita lanjutkan perjalanan kita. Kita ke atas. Ini masih ada
Pokemon yang spawn. Tuh, Pigi lagi. Apa emang kagak ada Pokemon lain apa ya? Bener-bener emang. Nah, ini kita sudah sampai di Ecrutech City, teman-teman. Mantap banget kan? Ini ada apa nih? Ini siapa? Aku juga gak tahu, tiba-tiba menghalangi jalan Bill. Ya udahlah, biarin aja lah. Biarin saja, ada sistem pret. Oke. Ya udah, ini kita bakal heal saja. Terus habis itu kita bakal sudahi saja video kali ini. Yang penting kita sudah sampai di kota ini ya. Ya, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.